kenapa Mi gak baikan sama aku. Kan aku kesel sama Miss Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana kali ini Novia yang mulai bingung dengan sikap Brian, karena kali ini Brian terlihat sangat kecewa karena Novia tidak bisa semudah itu untuk memaafkan Jeffrey. Brian pun yang merasa kecewa kepada Novia, Brian pun pergi dan menunjukkan muka yang tidak suka kepada Novia. Dimana masalah Jeffrey dan Novia kali ini justru mendapat berdampak kepada Brian ya guys, karena Brian yang sebelumnya begitu berharap setelah Jeffrey dan Novia menikah dirinya akan kembali mempunyai orang tua, tapi kenyataannya berbanding terbalik, justru kali ini Jeffrey dan Novia tinggal pun berpisah. Tapi sepertinya Brian pun tidak akan pernah menyerah untuk bisa kembali mempersatukan Jeffrey dan juga Novia, karena hanya Brian lah yang akan bisa menjadi pemersatu Jeffrey dan juga Novia. Dan pastinya Novia pun tidak akan tega jika Brian harus menjadi korban keegoisan mereka ya guys. Semoga saja Novia bisa secepatnya memaafkan Jeffrey demi Brian, yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Seperti yang kita lihat di trailer untuk episode malam nanti, Joe yang terlihat kebingungan saat dirinya harus membayar uang sewa apartemen, yang dimana saat ini Joe pun sudah tidak mempunyai pekerjaan setelah Joe yang membuat keributan di acara pernikahan Jeffrey dan juga Novia. Kali ini Pak Arjuna pun yang membalas perbuatan Joe, dimana Joe dipecat dari pekerjaannya karena Pak Arjuna pun sangat dendam karena kelakuan anak-anak Samsul. Kali ini Novia dan Jeffrey pun harus mendapatkan masalah, apalagi nama baik keluarga Wardana pun akan hancur jika sewaktu-waktu Novia nekat melaporkan Jeffrey ke polisi. Dan pastinya keluarga Samsul pun tidak lama lagi akan merasakan kembali hidup susah dan miskin seperti dulu ya guys. Dan sepertinya Brian pun akan terus membujuk Novia agar bisa memaafkan Jeffrey, dan pastinya Brian lah yang akan bisa menyatukan Jeffrey dan Novia kembali. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.